Langsung jalan lebih atas daripada gunting. Hah? Ya, ya. Ini gunting saya diam. Nah, sebagai tanda ya. Sisi semak lebih atas dari gunting sekarang. Terus lebih atas lagi. Itu ya. Nah, sekarang lebih banyaknya. Mas, sekarang targetnya ini. Yuk, coba sendiri ya.
pelan-pelan tahan nafas lo. Lalu itu kamu jangan panggil. Gunting di atas sisir ya, itu menekin. Meskipun pakai gunting bijak, ini pendek sebenarnya. Cuman kalau pakai gunting bijak itu nggak kelihatan. Jadi harus berapa kali ini menekin. Nah, apakah bisa pakai clipper? Sangat bisa, cepat juga kalau mau tahu. Jadi kalau mas, malah saya unik sistem untuk baca gunting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dorong bisa juga pakai gunting biasa, nggak apa ini gunting biasa lah, bisa juga. Maka rambut yang bermasalah nyarinya yang berbentuk segitiga biasanya gitu ya.
Atasnya dipendekin dikit ya. Ya. Kayaknya ini penting ya kalau mau pakai sisi sumber bahasa itu. Jadi harus diletakin. Jadi turun dulu ya. Yo. Kembali sekarang basahin rambutnya semuanya. Pegang gunting yang biasa. Basahin. Kok nggak ada 5.000-nya deh? Jadi saya mau ngasih uangnya gimana dong? Ya. 10.000 dulu satu. Tukerin. Jajannya. Saya mau dia. Florida. Beli satu. Gini mas, agak basah aja. Nah sisirnya jangan pegang ini itu, yang agak karena itu terlalu tajam, sisir itu sakit. Ini mas, ini mas. Ya, ke depannya dulu semuanya. Pegang guntingnya udah. Gunting yang tadi itu mana ya? Nah, yang ya udah nggak apa-apa itu aja mas, coba aja. Oke. Tangan yang pegang gunting artinya yang pegang sisir juga mas. Oke, ya. Kedepannya semuanya, oke, okay. Ambil sisir dari depan, sisir, depan dulu, sabar, ya, sabar, tolong, oke, salah, harusnya jatuhin dulu mas tuh, nah gitu, ini, ya, ambil aja, ya, kita 1 cm aja ambil, oke, okay. Balik lagi mas, oke. Okay. Ambil sisirnya. Ada ini. Oh, ini lagi ngirim video. Ini video. Iya, bacok. Mantap. Ya. Yo. Sisir. Sambar. Bacok. Gunting. Nah, ini pertemuan pertama mas ya, model pertama. Ini kurang basah memang ya. Oke, ya, sisir, sambar, bacok, gunting, sip. Ya, ambil udah. Basahin dulu mas, ini kurang basah ya. Yang tengah itu jadi guideline kita sebagai untuk motongnya. Dan rambut yang bermasalah biasanya berbentuk segitiga. Ya, ke depan lagi? Ya, ke depannya semuanya mas. Kamu yang ngasal ini?